Polres Palopo menggelar doa dan zikir bersama di Masjid Hidayatul Ikhlas di Mapolres tempat pada Selasa lalu. Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin menyebut giat agama ini bertujuan agar warga Indonesia terhindar dari bencana alam. Polres Palopo menggelar zikir dan doa bersama di Masjid Hidayatul Ikhlas. Kegiatan ini diikuti oleh para personil hingga masyarakat umum. Giat tersebut bertujuan untuk memohon perlindungan Sang Pencipta agar musibah dan bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan tidak terulang lagi. Harapan kita, doa kita sekarang dijawab oleh Allah SWT. Apresiasi kepada rekan-rekan yang telah membantu keluarga kami di keluarga kita di Luhu, baik dari Polisi Sari, ada Dapur Umum, Bosnya, Dapur Umum, Pak Polisi Sari. Terus dari Samapta ada kegiatan presidensi ke tempat ibadah sekolah ya. Terus kemudian dari SDM kemarin juga melakukan kegiatan terlalu ini. Seperti yang kita ketahui, banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu menarik perhatian dan simpati masyarakat. Bahkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang juga sempat hadir mengatakan jika apa yang terjadi di Luwu merupakan bencana alam terparah di Sulawesi Selatan. Zikir dan doa bersama ini turut mendapatkan respon positif dari tokoh agama dan masyarakat di Kota Palopo. Kami dari Majelis Ulama Kota Palopo serta dengan para alim ulama sangat mendukung beliau dalam rangka istighosa, mudah-mudahan doa-doa kami diterima oleh Allah, menjauhkan kita dari pala bencana yang menimpa ya, khususnya di Gunung Raya ini dan pada umumnya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ya, sholat istighosa dan istighosa ini sama menjauhkan kita semuanya dari pala. Sebenarnya kegiatan ini adalah baik, apalagi ini kan prosesnya sendiri, prosesnya sendiri yang melaksanakannya, otomatis itu masyarakat itu yang atau khususnya awam, mereka ikut juga pasti seperti ini mendukung dalam kebaikan ini. Insya Allah ya, apapun kegiatan proses ini insya Allah baik. Istighosa ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk wilayah Sulawesi Selatan, tetapi untuk seluruh wilayah di Indonesia yang beberapa di antaranya juga tengah dilanda bencana alam.